Keceriaan berpanjangan hanya di Muzik FM. Ya, bersama kami semestinya di Aktif FM secara langsung di kaca TV anda, saluran 180. Dan kalau anda nak tengok ulangannya, setiap hari Isnin pukul 10 malam. Betul tak, Mas? Betul, apa yang dikatakan oleh Azura. Dan dengan ceritanya, Daus sekarang dah jadi juru cakap. Bukan cakap-cakap-cakap, tapi juru cakap. Juru cakap apa tu, Daus? Juru cakap untuk BB Squad. BB Squad? Daus mewakili ahli. Mewakili ahli. Okay. Ahli BB Squad. BB Squad. BB tu maksudnya? Broadband. Broadband. Jalur lebar, ya? Jangan ingat BB tu lain pula. Lain. BB tu BB. BB lain. BB di rumah, ya? BB nya di rumah. Yang enggak bisa, ya? Enggak bisa. Ngapa-ngapain sih, abu. Jadi, di sini BB, dia kena bagi penerangan mengenai jalur lebar ni. Jadi, sebelum ni Daus berada di Pahang. Dan paling terdekat, Daus akan jadi juru cakap tu di mana? Yang paling best dekat Sarawak, Kuching Sarawak, dataran Merdeka. Tapi sebenarnya Daus pun ramai yang tak tahu. Daus banyak kali juga pulang ke Sarawak dan bersama dengan rakan-rakan DJ di sana untuk mempromosikan terus aktiviti-aktiviti Daus, kan? Bila lagi nak balik Sarawak ni? Dah balik 24 bulan ni. Okay. Sampai seminggu lah. Jadi balik kampung sekali dengan untuk promosi lah. Untuk melawat cuti lah. Jangan bagi tahu kek dulu, eh. Tak beritahu. Tapi takut orang nampak. Tapi sayang. Daus kau dah ada kenali. Bukan Daus yang dulu. Kita nak cerita ni. Kita nak tanya dia. Dah ada teman wanita ke belum? Adakah teman wanita awak tu pendorong utama? Jangan buat-buat main. Jangan. Betul. Betul. Saya nampak BBD kat luar tu dia senyum je. Awak kena mengaku. Sebab ramai yang nak merapati awak sebenarnya. Tapi diorang, dia ni dah ada teman wanita ke belum ni? Kalau dah ada, takpelah, kita cari yang lain lah, kan. Saya tak nak jawapan klise lah. Tak nak klise apa semua. Ni nak open, kan? Ni nak straight to the point. Alright, I jawab sekarang. Jawab sekarang. You jawab sekarang. Kasih you ada ke tak ada? Yelah, saya pun dah sekarang ni pun tengah dah single lah. Betul. Saya dah agak dah itu jawapan. Tapi sayang. Saya dah agak dah. Betul. Kenapa saya bila tanya hati semua sama mula dia? Tu lah, sekarang saya dah single. Tak ada yang jawab. Saya dah ada girlfriend. Sekarang. Jadi apa masalah anda semua? Itulah. Kita tak nak artis yang berlagak macam tu, Berlagak. Berlagak. Baguslah kita rendah diri macam ni, kan? Supaya kita ramai kawan. Tak salah kalau kita mengaku single, kan? Bukan sebab apa ke. Boleh salah. Bukan sebab tu ke ni ke tu, kan? Memang sebab memang betul lah single. Memang dah single lah. Memang dah single. Memang baru lagi lah. Baru lagi single. Kalau tak, saya baca lah majalah. Okey. Ciri-ciri wanita pilihan Daus sebenarnya. Yang bagaimana? Macam Azura ke? Harap-harap jauhkan lah. Saya tidak ada kena mengenai dengan lain. Tapi kalau kejujuran tu yang paling utama, macam mana agaknya? Daus nak yang pakai tudung. Okey. Pasang santun. Mohon baca orang tua. Mohon hati saya. Dia tinggi ke rendah ke? Tinggi lah, kan? Tinggi dia kurang sikit dari saya. Kena awak belakang. Kena bawah sikit. Kena bawah sikit. Awak kena lah, kan? Okay. Sebab awak kat lutut dia. Tapi ada seorang kawan saya, dia tinggi. Bukan Muaz lah, adik yang lain lah, kan? Tapi, bukan. Dia rendah. Tapi nak cari teman wanita yang lebih tinggi daripada dia. Ini murah rezeki tu. Murah rezeki, kan? Daus bukan begitu. Saya ni tak memilih sangat sebenarnya. Saya ni kalau rezeki, tu... Amin lah, kan? Kalau tiba-tiba tak dapat orang yang macam tu, kan? Kalau tiba-tiba, sebab kadang-kadang cita rasa kita tak dapat apa yang kita nak kadang-kadang, kan? Tiba-tiba dapat macam ni lah, ni macam ni semua tak nak sebenarnya. Tapi dapat. Macam mana? Dah dapat. Semua berbual-bual. Semua orang kalau boleh tak nak ni. Kira orang yang paling beruntung lah, kan? Artis tu. Sekali lagi sayang. Jadi macam mana? Awak nak orang yang pakai tudung, berikut, yang tiba-tiba dapat orang yang sebaliknya pula. Adakah awak terima? Asalkan dia ikhlas menerima saya. Sebenarnya itulah, bila hati-hati popular ni, dia kena fikir juga. Dia kena pilih betul-betul sebenarnya, kan? Betul. Merosakkan jiwa dan raga tu. Dan kerjaya kita, kan? Okey. Jadi kepada anda semua yang nak bersama dengan Daus, bolehlah pergi ke Facebook Daus. Ada fanpage Daus Syaril Ali dan Daus Syaril Ali 2. Okey. Tu yang baru, yang dua tu lah. Yang baru. Yang dua paling baru, Sebab request kan ramai tak dapat add. Lepas tu, kalau nak fanpage, Daus AF8 Fan Club. Senang, kan? Senang, memang mudah. Jadi kepada anda dan semua, nombor telefon. Jom kita. Nombor telefon tak boleh. Kita beri. Azlin.